Wih deh, keren cuy. Wih deh, mantap cuy. Ini bapaknya kok miring-miring ya? Pantatnya agak ke kanan, Pak. Bisulan, Pak ya. Semangat ya, Pak ya. Wih, mantap. Terus, guys. Wih deh. Astagfirullah, enak sekali. Oke, cek sound, cek sound. Gak ada orang ya. Kan ya, mantep cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Aja Konten. Konten kali ini kita Sun Mori lagi, guys. Oke cuy, mantap cuy. Setelah lama kita tidak melakukan Sun Mori ya kan, akhirnya saya sempatkan untuk Sun Mori, tapi nggak tahu nih konsepnya mau gimana. Bingung saya, guys. Bingung aja gitu loh. Mau ngapain nih? Terus soalnya nggak ada temen. Kalau ada temen kan enak, mesti ada tujuan lah, mau kemana ya kan. Dan ini gak ada temen, guys, saya bingung nih mau kemana gitu loh. Aduh. Ya mungkin random aja lah, intinya ini kontennya random aja. Silahkan kalian nikmati aja keseruannya, nanti gak tahu ada apa di jalan ya kan. Ini saya juga sekaligus untuk ini bagi-bagi, saya punya produk leker usaha saya, guys, dari udah 5 tahunan, cuma belum saya publish ya karena emang saya melayani offline aja. Akan tapi sekarang sudah mulai online, saya jualan di Shopee. Kalau kalian tertarik silahkan ketik aja link yang ada di deskripsi di bawah ini ya, guys ya. Ini lekernya ada di kantong kresek, saya cuma bawa dikit aja, bawa 10 biji ya. Mungkin nanti saya cari-cari bocil aja kali ya, saya kasih aja bocil-bocil nanti. Kalau untuk orang dewasa nantilah ya. Untuk orang dewasa tuh harus apa ya, harus ada packingan yang rapi, harus meninggalkan jejak juga. Maksudnya meninggalkan jejak tuh kayak di kemasannya dikasih lah, dikasih alamat Instagram atau YouTube atau nomor WA ya kan, dikasih kayak gitu biar mereka kalau umpamanya tertarik dengan produk saya ini, mereka bisa beli nantinya ya, guys ya. Nah, tapi ini untuk bocil ya udah, polosan aja lah. Ini bungkusnya nggak ada merek apapun, merek aja nggak ada. Ya sebenarnya merek udah ada, leker saya itu mereknya Leker Jadul, tulisannya gitu. Sudah didaftarin juga di BPOM, jadi sudah punya sertifikat halal ya, guys ya. Jadi aman lah ya. Akan tapi untuk packingannya ini belum saya cetak, guys. Maksudnya ini kemasannya, desainnya itu belum saya cetak, guys. Harusnya dicetak dulu ya kan, biar lebih menambah apa ya, menambah kepercayaan kepada konsumen ya kan. Soalnya ini udah saya daftarkan di BPOM, guys. Udah punya sertifikat halal nih kan. Oke, jadi simak aja keseruannya. Ini saya cuma bawa dikit ya, bawa 10 biji. Ya enggak tahu lah. Ya. Wih, deh, keren cuy. Wih, deh, mantap cuy. Oke, cuy, jadi sambil untuk kita mengisi waktu juga, kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang ditayangkan di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya atau kalian. Oke, cuy, mantap cuy. Kita kena lampu merah, guys. Oke, cuy, lanjut. Wah, ini jalanannya enak, guys. By the way, ini jalan Soekarno-Hatta. Jalannya tuh enak, terkenal luas dan sepi. Wah, mantap cuy, sepi banget di sini, guys. Enak cuy. Tapi tetap hati-hati, guys. Kita kena lampu merah lagi. Oke, cuy. Mantap, mantap, mantap. Kenal potku, cuy.
Ini bapaknya kok miring-miring ya? Pantatnya agak ke kanan, Pak. Bisulan, Pak ya. Semangat ya, Pak ya. Tetap, saya salib dulu. I'm sorry, saya nyalip dari kiri. Kenapa? Karena kalian pelan di tengah. Hati-hati cuy, saya mau geber-geber. Waduh, hati-hati. Saya mau geber di terowongan guys, ntar lagi ada terowongan guys. Oke, sepi ya, agak berjarak aja. Wes mantap, terowong guys. Widih, astagfirullah, enak sekali. Mas-masnya superang sampai nengok. Saya mas santai mas, saya enggak geber sampean mas, saya enggak geber sampean. Lanjut cuy. Mantap. Saya coba ke bawah kali ya. Saya mau mencoba ya guys ya. Ini boleh belok kanan gak sih? Oh boleh. Kita ada di pinggir kali ya guys ya. Pinggir kali ini. Namanya kali apa ya? Mantap. Wadidam, saya baru pertama kali lewat sini guys. Wah, bawah sini loh, baru pertama kali saya. Wah, ternyata ada di bawah kayak ginian ya. Wadidam, bagus juga. Itu kalau ke atas kemana itu? Saya mau ke pinggir kali sini guys, naik ke atas sini. Tapi cari lokasi yang agak sepi aja ya. Mana ya yang agak sepi ya. Astagfirullahaladzim, kena polisi tidur guys. Wah, sini pelan-pelan aja sih, ini belum dicor soalnya jalannya. Banyak ranjau kalau belum dicor itu. Mana cuy. Wadidaw. Ya dibuka sih tapi. Ntar saya buka kacanya guys. Sumpah jelek banget loh. Dulu nggak kayak gini loh, dulu bagus loh. Ini masih tahap proses sih ini. Nah, harusnya kayak gini-gini nih. Ini sebenarnya bagus guys di sini. Oh, di sini tuh kayak panggung gitu kan. Di sini ada yang tampil. Di sini entah musik-musik apa pokoknya di sini ada yang tampil, di sini yang duduk-duduk ya kan nonton. Sebelah sana agak bagus, guys. Ini kan rumput semua ini. Nah, keren ini. Widih, bersih ini. Bentar. Widih, ini dia guys, tampilan si Rail. Mantap ya kan. Ada orang enggak ya di situ di begonya itu? Kayaknya enggak ada deh. Bisalah ya geber dikit ya. Kita geber dikit ya untuk cek sound. Belum saya netralin. Astagfirullah. Belum saya netralin ya Allah. Bejo. Kalau tak gas tadi, wah, kesana langsung jatuh. Oke, cek sound, gak ada orang ya. Widih, mantep kan dia. Mantep cuy. Mantap
cuy, si Rayel sendirian di sini di tengah ya kan, widih. Pusat, menjadi pusat ya kan, widih, mantap ya kan. Wah, mantap cuy. Mantap cuy. Oke, kita matiin dulu.